Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan editing jeduk-jeduk ya, menggunakan DJ hari demi hari seperti di video pertama tadi. Nah, di sini kita akan editing secara cepat di aplikasi CapCut ya. Jadi khusus buat teman-teman yang pemula saja yang ingin editing secara cepat ya. Jadi di sini kita akan menggunakan template dan tanpa watermark ya. Jadi untuk hasil tanpa watermarknya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir ataupun cara untuk menghilangkan logo dari aplikasi CapCut-nya. Langkah pertama, teman-teman bisa masuk saja ke aplikasi CapCut ya, dan di sini admin sudah berada di dalam beranda dari aplikasinya. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silahkan teman-teman bisa download saja di Play Store secara gratis ya. Oke, baik, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa klik saja di bagian menu pencarian dan kunci yaitu hari demi hari ya, seperti biasa. Oke, kita ketikkan saja seperti ini dan pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk fotonya. Oke, jadi akan muncul ya, akan muncul untuk template-nya, dan di sini kita pilih di posisi nomor 1 ya. Kemudian pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk fotonya. Di sini kita cek terlebih dahulu untuk jeruk-jeruknya, teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya tinggal kita klik saja bagian gunakan template, kemudian kita masuk saja ke dalam foto. Nah, kemudian kita pilih foto yang ingin kita gunakan ya. Oke, di sini admin akan pilih untuk foto yang ini. Caranya tinggal kita klik saja bagian fotonya sampai menu pertinjau di bagian bawah muncul ya. Nah, ketika sudah muncul artinya sudah pas ya. Yang mana tinggal kita klik saja bagian menu pertinjau. Nah, maka akan langsung jadi, dan di sini masih ada watermarknya ataupun logo dari aplikasi CapCut-nya masih ada, nanti bisa kita hilangkan ya. Dan di sini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya. Jadi untuk menghilangkan watermarknya ada dua cara. Yang pertama, di sini kita klik saja bagian export. Oke, jadi untuk selanjutnya tinggal kita pilih saja di bagian export tanpa tanda air ya. Kemudian trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100% ya, teman-teman bisa klik saja bagian tombol home di tengah HP kita, ataupun kita langsung keluar saja, teman-teman. Nah, ini triknya agar video kita juga tanpa watermark ya, dan agar tidak dialihkan ke TikTok ya. Oke, yang mana kita langsung keluar seperti ini. Nah, jika teman-teman dialihkan ke TikTok, nanti watermarknya akan tetap ada. Nah, ketika kita langsung keluar seperti ini, otomatis untuk hasilnya sudah jadi di dalam video kita, dan di sini sudah tanpa logo dari aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini bisa kita cek untuk hasilnya, teman-teman. Thank you.
Oke, jadi untuk uploadnya ke TikTok, teman-teman bisa melalui beranda luar TikTok ya. Nah, di sini kita masuk. Nah, kemudian kita bisa menggunakan musik yang lagi viral, contohnya seperti ini ya. Mencapai sekitar 28.000 ya. Nah, di sini tinggal kita klik saja bagian musiknya. Jadi cara agar video kita juga lumayan tuh view-nya ataupun sekitar ratusan bahkan ribuan untuk view-nya, yaitu kita bisa menumpang dari musik yang lagi viral ya, contohnya seperti ini. Tetapi nanti di bagian musiknya kita kecilkan ya. Nah, jadi kan karena kita menggunakan musik yang berbeda ya, nanti di bagian volume kita kecilkan, jadi volume asli dari video kita tetap full ya, tetap full 100%. Nah, di sini kita langsung saja klik bagian berikutnya, tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik saja bagian berikutnya. Nah, karena di sini kita menggunakan musik yang berbeda, pastikan di bagian volume kita kecilkan ya. Jadi volume yang harus dikecilkan di posisi yang kedua, teman-teman. Oke, setelah kita kecilkan, kemudian kita klik save bagian berikutnya. Jangan lupa buat hashtagnya. Untuk hashtagnya, jika ada yang berlogo biru, silahkan teman-teman bisa dipakai ya. Nah, untuk saat ini belum ada ya. Nah, jadi hashtag yang viral itu biasanya yang berlogo biru dan merah, teman-teman ya. Nah, kemudian jika ada playlist, silahkan tambahkan playlist. Dan untuk cara membuat playlist sudah admin bahas di video sebelumnya, teman-teman ya. Oke, kemudian tinggal kita posting. Nah, itu triknya ya, agar video teman-teman itu lumayan view-nya, yaitu kita bisa menumpang video menumpang musik yang lagi viral ataupun yang banyak like-nya ya. Jadi oke, jadi untuk hasilnya sudah jadi dan sudah masuk. Di sini bisa kita cek untuk hasilnya, teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing jeruk-jeruk yang menggunakan DJ hari demi hari dengan versi yang terbaru. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan di sini khusus buat teman-teman yang pemula saja yang ingin editing secara cepat bisa menggunakan trik ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.